Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga aku yang di sini. Hari ini hari Rabu, tapi kebetulan hari libur aku ya teman-teman ya. Aku lagi di Konak, daerah Konak, Izmir, Turki ya teman-teman ya. Aku lagi libur dan aku kunjungi tempat histori ya teman-teman yang menunjukkan view kota Izmir di Turki ya teman-teman. Ini seperti bangunan tembok ya, tembok kurang tahu ya, historinya nggak begitu tahu ya, tapi menurut aku benar-benar historikal, tapi sayangnya aku kurang paham, tapi aku mau nunjukin view-nya ya teman-teman, lumayan bagus ya. Ini view kota Izmir Turki teman-teman. So aku kesini sama temen aku ya, aku naik motor sebenarnya. Nih rambutku agak berantakan ya. Terus ya teman-teman, aku mau kasih lihat kalian ini bangunannya ya. Terus aku mau naik ke atas, mau nunjukin ke kalian view kota Izmir Turki ya. Tempat ini namanya Velvet Castle KDV Kale ya teman-teman. So let's go with me. Ini di bagian sebelah kanan viewpoint ya teman-teman. Ada ini juga, kita juga bisa lihat view dari sini. Sepertinya tempat ini lumayan turistik ya teman-teman. Di sini ada juga yang kayak pasar kecil, jualan ada ibu-ibu jualan karpet ya. Turki kan terkenal karpetnya ya teman-teman ya. Terus ada ibu-ibu yang bikin kayak tenunan, kayak di Indonesia juga ada ya, kayak bikin tenun di sebelah sana ya teman-teman. Aku nggak bisa ke sana soalnya nggak bisa bahasanya, jadi cukup lewat jauh aja deh. Nah ini temboknya ya teman-teman. Nah, ada bendera Turki di sini. Nah, aku tuh mau ke sana, teman-teman ya. Mau ke sana, lihat view-nya. Ayo teman-teman, aku kasih kalian lihat juga ya. Nih, gede luas sebenarnya, tapi ya cuman tembok aja. Tapi view-nya view kota Izmir, teman-teman. Ayo ikuti aku, teman-teman. Aku mau naik tangga. Ini udah hancur ya, tapi udah terakhir diperbaharui 2019 teman-teman. Mungkin ada sesuatu yang dibangun lagi ya. Ini teman-teman view-nya di sebelah kanan, viewpoint-nya ya, kota Izmir Turki teman-teman. Sepertinya tempat ini lumayan turistik ya teman-teman. Di sini ada juga yang kayak pasar kecil, jualan ada ibu-ibu jualan karpet ya. Turki kan terkenal karpetnya ya teman-teman ya. Terus ada ibu-ibu yang bikin kayak tenunan, kayak di Indonesia juga ada ya, kayak bikin tenun di sebelah sana ya teman-teman. Aku nggak bisa ke sana soalnya nggak bisa bahasanya, jadi cukup lewat jauh aja deh. Nah ini temboknya ya teman-teman. Nah ada bendera Turki di sini.
Nah, aku tuh mau ke sana, teman-teman ya. Mau ke sana, lihat view-nya. Ayo teman-teman, aku kasih kalian lihat juga ya. Nih, gede luas sebenarnya, tapi ya cuman tembok aja. Tapi view-nya view kota Izmir, teman-teman. Ayo ikuti aku, teman-teman. Aku mau naik tangga. Ini ya. Ada arang dua. Nah, aku udah di atas ya, teman-teman ya. Udah berada di atas dan ini view-nya, teman-teman. Aku sih benar-benar spektakuler ya. Kota Izmir, Turki. Ada pegunungan, ada lautan, ada gedung-gedung. Gedung-gedung di sini nggak begitu tinggi banget ya. Normal kalau apartemen biasa biasanya paling tingginya 10 lantai atau nggak ada yang kayak di Hong Kong 40, 60 kayaknya nggak ada kalau apartemen ya. Kalau di Izmir. Nah, ini ada orang dua. Pakai kacamata ya, teman-teman ya. Silau sekali ya. Ini dia teman-teman ya, di belakangku ya. View-nya bagus banget. Ya ini bangunan ini dulunya peninggalan bersejarah, tapi kurang tahu sejarahnya gimana ya, teman-teman. Jadi hanya ini yang aku pengen sharing sama kalian yang nonton video. Dan siapa tahu kalian ke Turki ya, jadi bisa ke sini ya, teman-teman. Ini lumayan menarik untuk lihat pemandangan. Ada juga angin ya. Ini kalau musim dingin, dingin banget, teman-teman. Ini kedua kalinya Rosi ke sini. Dan ini aku sendiri sama temanku, sama seseorang gua ya. Waktu itu di winter aku sama grup hiking sebenarnya. Dan lumayan dingin banget kalau winter, teman-teman. Kalau ini panas tapi juga angin. Jadi ya inilah teman-teman, hanya ini yang mau aku bagi ke kalian ya di videoku kali ini ya. Tentang kota Izmir, view kota Izmir di Turki, teman-teman. Kadife Kale Viewpoint. So, terima kasih buat teman-teman yang masih setia sama channelnya Rosi Rusina. Semoga kalian sehat dan bahagia. Jangan lupa itu ya, teman-teman ya. Jadi terima kasih banget yang sudah menonton. Dan see you then in the next video. Bye, love you.
Thank you.